Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan demo tentang kibar alalok. Kibar alalok mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah normal lock. Apabila kita menggunakan normal lock, dia akan berfungsi seperti biasa. Apabila kita hendak menggunakan alarm lock, fungsi yang kedua, kita akan tarik dan pusingkan dan masukkan tekan sampai bunyi. Berarti tandanya kibar alalok anda sedang berfungsi. Apabila seseorang ataupun pencuri menyentuh kali pertama kibar alalok ini, dia akan bagi bunyi amaran sebanyak 3 kali. Apabila dia menyentuh kali kedua, dia akan terus berbunyi. Kibar alalok ini juga boleh digunakan di pintu grup. Kibar alalok ini sudah diaktifkan. Jika seseorang itu atau pencuri tahu kegunaan kibar alalok ini, dia tidak akan attack pada kibar alalok ini, tetapi dia akan attack pada grill ini. Kali pertama dia menyentuh grill ini, dia akan bagi bunyi amaran sebanyak 3 kali. Jika kali kedua dia menyentuh lagi, kali kedua dia akan berbunyi. Kibar alalok ini juga boleh digunakan di motor. Apabila pencuri untuk mencuri motor ini, kali pertama untuk menjalankan motor ini, dia akan bagi amaran sebanyak 3 kali. Kali kedua dia menggerakkan motor ini, dia akan terus berbunyi. Ini adalah kibar alalok. Salah satu kegunaan kibar alalok boleh kunci di rantai. Kibar alalok apabila dia tiup di tiup angin, dia tidak akan berbunyi. Apabila seseorang ataupun pencuri tahu kegunaan alalok ini, dia tidak akan sentuh di alalok ini. Dia akan sentuh di rantai ini. Apabila dia sentuh di rantai ini, dia akan bagi warning tone sebanyak 3 kali. Apabila pencuri atau seseorang sentuh lagi sekali, dia terus akan berbunyi. Lock ini lock yang berkualiti dan tahan air. Kibar alalok ini menggunakan bateri. Cara untuk kita menukarkan baterinya adalah kita tarik pencangkuk ini dan buat keluar. Di dalam pencangkuk ini ada mempunyai dua skru. Kita buka skru ini. Kita buat skru, kita buka di belakang ini. Okey. Lepas tu kita boleh tukar bateri dengan mudah. Bateri ini boleh tahan selama 6 bulan. Okey. Selepas kita tukarkan, kita tutup kembali dan kita kunci semula.
kunci. Kita masukkan penjangkut ni kembali dan kita tekan sampai dia bunyi tanda dia sudah berfungsi.